Inilah program simulasi yang melatih ejen Invizo teknik menyelinap. Dah tengok tadi? Dah! Hebatnya ejen Rizwan! Sekarang giliran kamu. Cuba ikut boleh? Boy! Alamak! Silap tadi! Nak semula boleh? Jangan bergerak! Apa ni? Belum apa-apa lagi dah gelabah. Saya belum sedia tadi. Musuh takkan tunggu kamu sedia. Tapi saya tersilap buat. Jadi? Dalam misi sebenar, tak semuanya akan berjalan seperti yang dirancang. Kamu mesti tenang walaupun dalam saat getih. Jangan hilang tumpuan. Kalau tak boleh mainkan peranan, apa gunanya kamu pakai Iris? Mata perlukan seorang ejen yang mampu menguasai Iris. Tolong jangan buang masa kami. Maaf. Sekali lagi, kamu mesti ulang semula latihan ni sampai dapat. Rizwan, nanti kita sambung. Ari dah lambat untuk ke sekolah. Alamak! Dah lambat! Pastikan kamu selesaikan operasi yang di dalam kurungan terlebih dahulu. Siapa boleh bagi saya jawapannya? Saya, cikgu! Sudahlah, saksi. Asyik kamu je. Biarlah orang lain pula. Ali! Eh, tu. Apa jawapannya? X sama dengan 3. X sama dengan 3. Bila masa pula ada X ni? Sudah! Kalau tak nak dengar sangat, pergi ni dekat luar! Maaf, cik. Jadi, siapa yang boleh bagi jawapan yang betul? Terima kasih, cikgu. Tak payah nak sedih sangat. Cikgu marah, cikgu denda kamu semuanya sebab cikgu nak kamu belajar. Pastikan lepas ni kamu jangan ulang lagi perangai macam ni. Faham? Ali! Aduh, ngantuknya. Hey, kau main game sampai tak tidur malam ke? Bahaya ni. Bukan sebab main game. Habis tu? Sebab... Tu, kenapa tak buang dalam tong sampah? Itu bukan saya. Ah, jangan cuba nak berhelah dengan saya. Cepat, kutip balik. Ah, macam, kau punya training dengan Rizwan. Okey? Okeylah. Kenapa? Apa yang tak kena? Meja Rizwan tu, dia macam tak bagi cara langsung. Oh. Angka rasa dia buat macam tu untuk pastikan kau tak main-main. Jangan risau. Angka yakin kau boleh. Buat yang terbaik. Okey, Angka. Lagipun, bukan semua orang dapat belajar dengan ejen paling hebat dalam mata. Tunggu apa lagi? Pergi cepat. Terima kasih, Angka. Ejen Rizwan belum sampai lagi. Kau tak bosan ke asyik datang lambat? Menurut data yang dikumpul setakat ini, kamu tidak pernah menggunakan lebih dari 30% kuasa prosesor Iris. Sekarang, kamu mesti belajar menguasai Iris. Tapi kan, kalau banyak guna, nanti saya pingsan. Itu boleh dielakkan sekiranya kamu mengawal Iris dengan lebih efisien. Kawal? Iya. Iris berfungsi berdasarkan bacaan impuls dari otak pemakainya. Maksudnya?
Iris dikawal oleh fikiran kamu, Ali. Hah? Serius? Kamu tak perasan selama ni? Cuba serang. Kalau kau dapat sentuh aku, kau menang. Iris, Ali, gunakan Iris. Macam mana? Selama ni kau cuma bertindak mengikut apa saja Iris tunjukkan. Sekarang aku nak kau pilih input yang diterima dari Iris. Mula dengan padamkan Iris. Dapat. Dengan cara begini, kau boleh jimatkan lagi tenaga. Seorang ejen terlatih mesti mampu menghafal keadaan persekitaran dalam sekali imbas. Gunakan memory Iris untuk membantu daya ingatan kamu. Input dari Iris tak akan efektif kalau tak dilaksanakan dengan tepat. Cuba lagi. Seperti yang kamu dah tahu, Iris boleh meramal serangan musuh berdasarkan analisa pergerakan mereka. Cuba ramalkan lebih dari satu langkah. Sekarang, tumpukan satu persatu. Kamera. Kenderaan. Nombor plat. Cepat, Ali. Awai sangat. Sesak. Oh, peningkatan yang baik, Ali. Belum cukup bagus. Lagi. Musuh kita takkan berlaku ada. Terima kasih, Jenny. Itu saja. Okey. Progres yang baik hari ini. Syabas. Ya ke? Terima kasih. Esok kita akan teruskan dengan latihan terakhir. Kalau semuanya okey, kau boleh mula jalankan misi semula. Apa ni? Lollipop. Ya, itu aku tahu. Tapi kenapa nak bagi aku? Kan Ejen Rizwan suka makan lollipop. Ni, saya belikan satu lebih. Kamu dah salah faham. Kita di sini untuk berlatih, bukan berkawan. Selalu kena marah. Ali! Ejen Rizwan cakap saya bagus hari ni. Ya?
Wah, hebat-hebat. Bukan main kau sekarang, eh? Tapi, Uncle, kenapa Eji Rizwan tu macam sombong? Oh. Dia jadi macam tu sejak kehilangan mentor dia. Kehilangan? Kau ingat tak yang Uncle cerita pasal ketua teras Inviso? Dialah mentor Rizwan. Oh, apa yang oh? Hah, kenapa korang asyik berbincang kat sini? Kan susah nanti kalau orang perasan. Ali ni lah, tengok. Dah bakal jadi ejen paling hebat. Macam Rizwan. Jangan seronok sangat. Kenapa? Jalankan protokol gegas. Tak ada apa-apa. Cuma baik kau jaga-jaga. Hah? Kamu dah sampai. Bagus. Sesi kali ini merupakan ujian terakhir kamu. Selesaikan dengan baik dan aku akan bagi tahu General kau boleh terus berada dalam mata. Okey. Objektif kamu kali ini adalah untuk mendapatkan intel yang terkandung di dalam server kumpulan Tedong. Siapa diorang tu? Askar upahan. Mereka banyak menjalankan... Itu kamu tak perlu tahu. Jangan menyampuk dan tumpukan perhatian. Jenny? Sasaran kita terletak di bawah tanah. Pintu masuk merupakan sebuah terowong rahsia yang terletak di selatan kawasan perindustrian Cyber Raya. Kamu berdua akan masuk melalui hoistway lift. Kita berpecah di sini. Aku akan ke panel security untuk padamkan alarm di bilik server. Pastikan kamu tak keluar dari tempat ni tanpa intel yang diperlukan. Okey.
Encik Rizwan! Encik Rizwan pergi mana tadi? Kenapa tinggalkan saya sendiri? Bertenang, Ali. Latihan tadi adalah untuk menguji sejauh mana kemampuan kamu untuk bertindak sendirian. Huh? Kamu tak perasan? Ini kali pertama kamu dapat menyelesaikan misi tanpa sebarang bantuan. Tahniah. Ali, huh? Kamu okey? Saya... Apa yang berlaku tadi? Semasa kamu berhadapan dengan ancaman tadi, bacaan impuls dari otak kamu telah meningkat dengan pesat membuahkan kuasa prosesor iris menjangkau 100% dan secara automatik berubah ke satu peringkat yang baru. Iris Override Mode. Apa? Ia membuatkan iris menceroboh lewat berhampiran dan mengambil alih kawalan ke atas semua sistem yang terdapat di dalamnya. Tapi... kenapa tiada sebarang rekod tentang mod ni dalam fail projek Iris? Mungkin ini ada kena-mengena dengan kenapa projek Iris dibatalkan. Biar saya kaji dengan lebih lanjut sebelum kita laporkan pada General. Baik. Ali, kamu boleh balik berehat sekarang. Ah, tak ada hal. Comot pun suka duduk dengan Uncle. Kan, Comot? Hei! Ah, apa benda kau cakap nak tunjuk? Uncle tengok, eh? Dah? Eh, jap-jap. Kenapa tak jadi? Kau lapar kot. Jom kita pergi makan. Kau belanja eh? Okey. Alamak, sorry Uncle. Ejen Rizwan panggil. Saya pergi dulu. Okey. Tak apa.